Assalamualaikum, Nak. Kamu lagi apa? Bisa bantu Ibu sebentar nggak? Ibu mau minta... Aduh, apaan sih, Bu? Aku lagi rungsing nih di rumah, nyiapin makanan anak-anak. Terus ini mau berangkat kantor juga. Iya, gini loh, Nak. Ibu itu mau tanya, gimana caranya buat apa itu? Nyimpen nomor kontak dari WhatsApp. Dari tadi Ibu itu... Ya ampun, Bu, kemarin kan aku udah ajarin. Ntar aja ya, ini aku lagi ribet banget. Ntar aku telepon lagi ya. Apa, Ma? Bangun, toh. Sudah siang nih, lo. Kamu masuk jam berapa? Ini masih jam 7, Ma. Aku tuh jam 9 acaranya. Oh, jam 9. Nanti aku mau tidur lagi ya. Udah ya. Kita telepon lagi gitu aja. Toh? Ini jam 7, lo. Iya, ayo. Iya, nanti aku pasang alarm. Yaudah ya. Pasang alarm ya, Dek. Iya, pasang alarm. Yuk. Assalamualaikum, Jang. Kamu lagi apa? Lagi kerja, Mah. Udah makan belum? Baru aja makan. Kenapa, Mah? Enggak apa-apa. Mau nanya kapan pulang? Aduh, Mah. Di sini banyak yang kena COVID. Kenapa, pulang atuh. Pingin ketemu. Ye, bukannya kamu pulang, Mah. Nanti kalau pulang bawa virus, keluarga yang lain gimana? Yaudah, aku mau lanjutin kerjaan dulu ya, Mah. Banyak revisi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu, kenapa? Ini, Nak, Ibu kepingin diajarin caranya transfer gimana ya, Nak, ya? Duh, Ibu, kemarin kan udah anajarin caranya, masa belum paham juga? Diajarin juga kurang paham, maklum, Nak, orang tua. Yaudah ya, Bu, ya, aku lagi sibuk nih, lagi banyak kerjaan nih. Oh gitu ya, Nak. Ya maaf ya, Nak, ya. Hati-hati ya, Nak, ya, kerjanya ya. Supaya sehat, jadi orang sukses. Ya, Nak, ya.